Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Arknesia. Oke guys, kali ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Ark Survival Evolved-nya. Oke guys, terakhir kita udah berhasil taming Reaper King ya. Dan ini sekarang dia sudah adolescent ya, adolescent nameless king. Dia udah pengen dewasa ya. Maturasinya udah setengah, udah 51%. Jadi kita tinggal nunggu aja dia sampai adult ya, sampai adults. Pokoknya dia sampai gede, ini dia udah setengah badan lah ya kira-kira. Enggak lah, enggak nyampe setengah badan sih. Baru sepertiga lah kira-kira, seperempat. Sebelum dia benar-benar gede gitu ya. Dan ini Reaper King ini kalau nggak salah lebih kecil ya daripada Reaper Queen ya guys ya. Oke, ini kita lihat dulu dia foodnya masih banyak kan. Oke, foodnya dia udah ngisi setengah, dikit lagi. Nanti kalau udah adult baru kita kasih XP-nya ya. Oke, sekarang kita rencananya awas, Pak. Oke, sekarang kita rencananya hari ini guys pengen taming ini ya, zombie poison wipernya kita belum dapet. Kita langsung cekidot aja. Oh iya, ini by the way pteranodon kita udah nggak ada ya guys ya. Oh my god. Yaudah, mungkin sembari cari pteranodon juga ya. Soalnya buat taming ini ya guys ya, buat taming hewan-hewan terbang tuh pteranodon lebih enak. Atau tapejara boleh kali ya. Tapejara soalnya kan dia bisa terbang ke atas ya, kayak griffin. Atau terbang mundur ya kayak griffin ya. Kita coba aja guys. Duh, ini saya kelaparan, kehausan mulu ya. Oke, ini kita cari aja ya tapejara sama zombie poison berarti ya. Oke, let's go, let's go. Oke, kita cari aja dulu, apa dulu ya, tapejara dulu lah ya. Tapejara. Oke, tapejara by distance. Tapejaranya X tapejara sama ini apa bedanya ya? X itu, X creator itu apa ya guys ya? Mungkin ada yang tahu guys, boleh komen. Kayaknya sama aja, cuma mungkin kayaknya bagusan yang X ya. Extapejara. Oke, dia level tinggi tertingginya ada 1770 ya. Oke, langsung aja kita cekidot. Oh, nggak terlalu jauh ya. Cuma 1,5 kilo nih, dikit lagi. Nah, nanti abis kita taming tapejara langsung kita cari zombie poison ya. Mungkin zombie poisonnya udah spawn ya. Soalnya di episode sebelumnya dia nggak spawn ya, guys ya. Entah kenapa, kayak kereset gitulah pokoknya. Ya, semoga aja dia ngespawn ya, ngespawn, udah spawn. Ini naikin dulu deh gamenya. Dikit ya. Oke, ini ada tapejara, X tapejara, torpornya pak. Oke, ini kita ambil dulu makanannya, dagingnya, kita taruh atas aja nih. Taruh bawah deh, gak apa-apa. Tapi di sini, aduh, corrupted wipe guys, kita usir dulu mungkin ya. Nah, kita usir dulu guys. Oh nggak bisa. Aduh, moga aja nggak diserang pak. Pak, moga aja gak diserang nih, pak. Aduh, ngeri guys, anjir guys. Bismillah. Yuk, bisa yuk. Takutnya diserbu dari atas nih guys. Nah, kan apa ini, ha? Diam kalian. Nyebalkan, anjir. Pokoknya kalau mau taming pasti selalu ada kejadian aneh ya. Kejadian rusuh. Oke, kita dapat ya. Langsung aja kita bungkus nih, kita bungkus. Oke, langsung kita bungkus. Pak. Bungkus, Pak. Nggak kena lagi tadi. Oke, langsung cabut aja kita. Semoga nggak ada yang nyerang kita. Tadi ada ini ya, ada wiper. Nice. Ini kenapa kalau kita pulang telat ngerender mulu ya? Oke, tapejara mantap. By the way, dia sedelnya di sini bukan? Oh enggak, dia sedelnya di ini guys. Oke, let's go. Kita udah dapet ya, jangan lupa ini buat upgrade dia. Ini dua, sisanya darah deh, bikin satu. Oke, XP-nya kasih dua. Oh iya, stacknya belum ya? Ini biar dia nggak ngestak ya guys ya. Jadi kalau dia ngefollow kita, dia nggak ngestak di bebatuan atau di pohon ya. Oke, apalagi yang belum ya? Awesome. Oke, ini buat taming hewan terbang ya guys. Jadi kita nembak dari atasnya tuh lebih enak ya. Tapi ini tapejara ini nggak bisa di upgrade ya. Mungkin yang seri biasanya bisa kali ya guys ya. Ini kan yang seri X tapejara ya. Mungkin yang tapejara biasa kali ya. Udah lah, nggak usah lah ya. Nanti kita coba aja nanti deh.
next episode mungkin atau ada kesempatan lain kali guys. Soalnya ini buat bantu-bantu belok-belok aja ya di udara, buat manuver lah ya. Buat manuver ininya guys, ngeteming-teming hewan terbang. Oke, ini darahnya kita 200 ribu lah ya. 200 ribu udah cukup lah. Oke, aduh weightnya dikit banget ya. 10 ribu lah ya weightnya. Kalau damage dia udah pasti pelan sih. Pelan, nggak sakit ya. Kalau damage dia udah pasti nggak sakit nih, kita speed aja. 400 mungkin. Oke, kita cek dulu speednya, mungkin staminanya. Staminanya butuh nggak ya? Nggak usah lah ya. Oke, dia speednya udah lumayan ya. Cuma kita tambahin aja lagi sampai 500 mungkin. Oke, 510. Oh, tape jarah ini emang nggak kenceng-kenceng banget ya guys. Udah nggak apa-apa lah. Udah sisanya darah aja nih sama damage deh. Kita sisain 100 tuh, kita kasih damage. Oke, bantu-bantu damage dikit lah ya, nggak apa-apa. Oke, abis ini kita langsung gaskan aja guys, timing zombie ya. Semoga aja hari ini dapet guys. Oke, kita kasih aja darahnya. Oke, levelnya udah max, sekarang kita langsung gaskan aja cari zombie poison. Zombie poison. Tuh, nggak ada ya guys ya. Coba zombie aja. Nggak ada guys, astaga. Zombie poison apa ada kemana ya pak ya? Mungkin ini dia nonaktifin mungkin. Zombie. Nggak ngaruh anjir. Ya bagaimana ya? Ya udahlah guys ya, karena nggak ada zombie poisonnya. Zombie poison weaponnya, ya udahlah kita cari ini aja dulu. Atau mungkin kita cek Creeper King dulu ya. Nah dia udah gede nih guys. Nice. Udah dia udah matur ya. Nice. Ih, mungkin kita ini ya guys ya. Kita coba ke korup aja mungkin ya. Kita coba upgrade ke korup. Ini gue penasaran banget nih. Soalnya gue juga belum pernah juga nyoba korup ini ya, Dino korup gitu. Tapi kita butuh Reaper King, Pheromone Gland. Dia kayaknya harus bunuh Reaper King ya. Kayak ini. Oh iya, lupa dikasih ininya pak. Kita kasih aja ya levelnya. Oke, berarti dia dari bunuh ini ya. Dia dari bunuh Reaper King berarti ya. Baru bisa dapet Pheromone Gland-nya ya. Terus bunuhin Dino-Dino Corp ya. Buat dapetin Corp Heart-nya, oke. Ini kita upgrade aja dulu. Sampai darahnya berapa ya? Mungkin sampai darahnya 500 bisa gak nih? Soalnya ini ya udah capek-capek. Udah capek-capek timing Reaper masa langsung KO ntar pak, sekali gampar gitu ya. Aduh tapi kayaknya gak bisa deh guys. Iya nih kayaknya gak bisa sampai 500 ribu ya. Yaudahlah kita fokus damage aja nih. By the way udah kita kasih ini loh. Oh udah. Oke, jadi udah kita kasih ini ya. Jadi mungkin kita fokus damage aja nih. Oke, darahnya 300 ribu, udahlah lumayan lah ya. Kan abis ini kan kita upgrade lagi ya. Mungkin statnya jadi lebih GG lagi ya. Ini kita ini aja pak damage-nya pak. Oke, nyampe 200 ribu gak nih? Ini bener 200 ribu kan ya? Ini kan 120, gimana? Iya, bener. Oke, kita 200 ribuin. Nyampe gak nih? Kayaknya pas nih kayaknya. Kayaknya ngepas nih guys. Aduh kurang dikit lah. Yaudah lah gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Ini udah gue buat banyak ya. Jadi kita gak perlu buat-buat lagi abis taming. Jadi lebih simple. Oke, kita iniin aja, kita heal. Oke. Kita coba test drive. Oke, larinya lumayan. Gak cepet banget. Cuma gak lambat juga ya. Oke, berarti kita hari ini cari ini aja ya. Kita upgrade ininya nih, kita cari Reaper. Mungkin korupnya dulu ya, korup partnya dulu. Korup. Oke, by distance sudah korup Velociraptor. Waduh, di sini dikit banget ya. Yang di sini guys yang ramai nih, guys. Udah enggak apa-apa. Di mana itu? Oh, di atas sana, Pak. Udah kita otw aja ya. Oke, ternyata ada tebing, kita belok sini aja.
Ternyata ada jalannya ya, gue kira nggak ada jalan. Gue kira harus jatuh gitu. Apa pak, apa pak, please pak, please. Takut saya guys. Ini masalahnya kita baru taming loh. Takutnya ada dino-dino yang OP, kita kena gitu ya. Wih, kita belum coba damage-nya nih guys. Sampai 3000 pak. Ini kalau ke dino biasa ya, cuma nggak tahu kalau misalkan kita ke dino yang lebih gede. Lama bang. Ini Limandrial lumayan ini ya, lumayan bagus kayaknya nih. Soalnya dia memperlambat musuh anjir. Awas. Awas. Dia bisa ngerol gak nih? Oh bisa. Gila sakit pak. Oh iya jangan. Kena guys ini. Pak, tadi kita udah bunuh ya? Bentar-bentar. Gak sadar. Korup. Belum. Mati tuh gimana guys? Oh gini aja deh. Kita ini kita ini aja dulu ya. Kita ini kan kita udah pasang awesome ya. Udah pasang awesome belum nih? Coba. Jadi ntar kita spawn aja. Oh belum. Oke. Kita pakai tape jarak. Habis itu kita summon aja nanti. Jadi biar gak susah ya travelnya. Oke, jadi biar gak susah aja guys. Oke let's go. Oke, sebelum kita summon, jangan lupa kita cek dulu sekitarnya nih. Soalnya takutnya ada dino-dino menyebalkan. Tuh kan. Oh, bukan. Oke, di sini masih aman ya. Paling mantis doang nih. Alpha mantis, Pak. Ini gue belum ini ya. Belum punya alpha ya. Tapi dia gampang, guys, di tamingnya, guys. Alpha cuma butuh raw meat ya. Ya, buset ada dua ya. Ada dua, guys. Rock elemental guys. Aduh apa, apa itu, apa itu? Giganoto pak. Aduh ngeri-ngeri lah. Oke ini damage-nya berapa kira-kira nih? Si tape jarak. Oke oke. Pak pak pak, susah pak. Susah pak, susah pak. Oh 15.000 doang anjir. Susah guys, susah guys. Karena kecepetan anjir nih. Oke, dapat. Gak dapat dong anjir. Korup heartnya guys. Oke. Yaudah kita pakai tape jarak aja lah ya. Biar cepet guys. Gak dapat loh. Mungkin 50-50 ya. Kayak apa sih? Kayak dapetin ini loh. Evolution extract. Gila apa itu anjir. Ngeri-ngeri banget pak dinonya pak. Flame Argenta Fish. Lu jangan bilang di ini di air. Gila ngeri-ngeri banget pak dino. Tameable tapi pasif. Aduh 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 aduh. Ini dinonya serem-serem gak nih. Aduh 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 aduh. Kan suka ada aja guys. Pak, saya cuma butuh ini aja pak. Pak, aduh rame banget ya guys ya. Rame banget guys. Gak dapet lagi. Pak, kok gak dapet ya pak. Sebentar, atau mungkin cari yang ini, cari yang lain. Koro Velociraptor. Soalnya kita gak dapet-dapet guys. Korup heartnya. Ini apa nih? Allosaurus. Oke. Ini apa nih? Golden Dodo kah? Oh iya Golden Dodo pak. Katanya ini bagus banget ya. OP ya guys Golden Dodo. Boleh juga nih guys kita tim guys. Bentar. Kagak dapat juga anjir. Gak dapat juga guys koropornya guys. Tuh gak dapat ya. Mungkin kita taming ini aja nih guys Golden Dodo. Boleh nih guys Golden Dodo. OP banget ya tuh. Darahnya gede. Terus ininya dikit lagi pakai berry doang ya. Kita
Kita juga masih punya berry ya nih. Butuh berapa sih kalau pakai steam? Butuh berapa berry dia kalau pakai steam? Gak bisa guys dia pakai steam. Dia bisanya pakai, aduh lapar lagi. Bentar-bentar. Kita heal dulu. Apa ini pak? Ada yang mati kayaknya ya. Ada Drago Wyvern lagi. Ini guys ada Golden Doro guys. Oh iya dia level berapa pak? 1700 lumayan lumayan. Ini apa nih? Sokang kilo warnanya begitu banget ya. Duh, please 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 please. Tolong jangan bunuh saya. Itu ada apa lagi sih? Aduh ngeri banget lagi di sini. Dinonya high end semua guys. Dinonya tinggi-tinggi semua guys. Tapi pengen nih taming dodo ya. Wah double circle guys. Blood stalker. Oke kita tembak aja di sini. Jangan gak dia. Oke pelan-pelan. Oh dia nge-stuck guys. Dia ngesek, nice, nice, nice. Aduh, aduh, salah, salah. Ini bisa gak ditaruh? Oh, gak bisa. Aman ya, aman ya, aman ya, aman ya. Aman ya, aman ya, aman ya. Ya, ya, beri, beri. Kita kasih aja semua nih. Papa, papa, papa. Serem banget, pak. Serem banget, pak. Ini kita lagi kemarin. Eh, salah, salah, salah. Salah guys, aduh hantung udah buat. Salah tembak guys, salah tembak. Yang ini, yang ini, yang ini. Nah ya, biarkan dia makan, biarkan dia makan. Gila itu apa anjir, ngeri banget. Ghost Dragon gila. Ada mech, ada mech ini ya. Ada mech pak. Ih bisa diteming lagi guys. Wah boleh nih guys. Boleh nih guys, next episode guys kita teming ya. Soalnya gue belum pernah ini anjir, belum pernah pakai tag, eh pakai tag pakai mech ya, belum pernah nyoba rasain pakai mech. Banyak anjir dino yang belum gue coba ya, ada mech terus apalagi sih, Strider gue belum pernah coba Strider, terus oke okay, nice sudah dapat, kita bungkus aja dulu. Terus apalagi ya, terus dino yang terbang itu loh yang kayak jet itu ya, gue lupa namanya. Jadi dia bisa dipasangin kayak apa sih? Kayak jetpack gitu ya di punggungnya. Dia dinonya kayak Quetzal, gue lupa nama dinonya tuh. Terus dia bisa terbang cepet ngebut gitu. Lucu banget tuh. Oh ini Reaper kita summon dulu nih. Takutnya dia kenapa-kenapa. Oh namanya Nameless King pak. Bukan Reaper ya. Iya namanya Nameless guys. Bukan Reaper King ternyata. Nameless King ternyata. Oke, okay, tadi kita dapet ini ya, Golden Dodo. Oke, okay, I choose you. Wing. Mantap ya. Ini bisa di ini enggak? Move closer to right, oke. Okay. Oh, enggak pakai shader ternyata, guys. Oh iya, ini katanya dia dinonya OP, guys. Katanya dia dinonya bagus ya buat ini apa? Katanya dia bisa bunuh-bunuh tier yang gede ya. Coba gua enggak tahu sampai tier apa, mungkin sampai prime mungkin. Entahlah, gua belum pernah coba ya. Kita coba, gue pengen coba cuma takutnya kena sepak dino lain. Kena sepak dino yang lebih gede, mokat gitu. Oke ini kita pasang aja. Apalagi ya, ini apa pak? Hazard armor, gila. Dikonsum dapat, oh dapat hazard armor, oke oke. Lumayan ya, lumayan. Terus apalagi sih yang belum, ini belum. Speed sama ini. Sama weightnya belum. Gila mau penuh 750 guys. Lihat larinya udah kayak nenek-nenek. Lari udah kayak copet. Oke darahnya berapa ini? Tadi bukannya sebelum kita taming darahnya 400 ya? Kok jadi 200 sih? Tuh ya darah awalnya tuh 200. Padahal tadi pas kita taming, eh sebelum kita taming darahnya 400an. Oke ini kita berapa juta ya? 3 juta mungkin. 3 juta kalau bisa guys. Atau 4 juta. 4 juta mungkin ya.
speednya oke. Oke, ini weight udah cukup lah ya, 8000. 8000, 10000 udah cukup lah. Oke, ini kita fokus damage dulu nih. Kalau damage-nya nggak ini banget ya. Tuh. Ini kayaknya nggak nyampe 200 deh. Paling ini nyampe 100000. Speed nggak usah ya, speed udah cukup lah. Kalau kita butuh DPS guys, banyakin DPS. Oke kan, nggak nyampe guys, paling ini 150000 nih nyampe. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Yang penting kita damage-nya gedein, apa, banyakin damage DPS-nya. Buat bantu-bantu lawan bos atau apa. Eh, ini udah. Masih bisa nggak? Nggak bisa kayaknya, udah full nih. Udah 100 berapa nih? Oke, kita heal aja. Ya kita tes damage mungkin ya. Ini kalau jatuh ada damage ini gak? Apa pak? Primal apa pak? Papa takut pak? Takut pak? Papa takut pak? Ngeri gak? Darahnya gede banget masalahnya guys. Darahnya 90 juta, kita masih 3 juta pak. Sekali gampar langsung ke akhirat kita. Aduh lompat lagi darahnya. Gila 700. 775 guys. Gila pak. Ada skillnya gak deh? Klik kanan, klik kiri, X, Z, Q. Terus apa lagi sih? R, I, O. Eh I bukan ya. O. Kontrol klik kiri, kontrol klik kanan, X, Z. Gak bisa ya, jadi klik kiri doang. Tapi lumayan banget ini pak. Aduh ini ada tag parasaur gak? Takut guys. Kita terakhir mati sama dia soalnya. Apa sini kamu mau coba? Oke ada apa lagi tuh, berenangnya cepet gak nih, berenangnya cepet gak nih? Oh cepet gila berenangnya, berenangnya cepet guys. Neng berenang. Wah ada kristal di sini pak. Nas ini apa nih? Oke kristal ini ada apa sih? Dilo flame utara raptor. Gila ini masih KO aja. Oke, 700.000 guys. Mungkin kita suruh bunuh ini mungkin ya. Kita belum kasih awesome, Pak. Benar. Kita kasih awesome dulu, guys. Oh, udah. Nice. Ini apa nih? Oh, Raptor. Tadin aja. Ini coba kita suruh lawan dia mungkin ya. Eh jangan deh. Coba-coba guys. Tapi ini damage-nya 700 loh. Yaudah kita coba aja ya, kita coba. Dia gampang ini kok di timing. Jadi kalau misalkan dia mati, ya masih gampang ya di timing, kita bisa cari lagi. Oke ini kita ini aja dulu. Enable only target consistent. Nah, kita suruh hajar nih. Attack. Pak, attack pak. Behaviornya mungkin ya. Attack your target, nice. Tolong kamu serang dia. Kita lihat guys, kita lihat. Wah, oh my god. Oh my god. Mati guys. Guys mati guys. Oh my god. Oh my god, mati. Ya udah nggak apa-apa ya, yang penting kita ada ininya guys. Kita dapat ilmunya, kita ini aja lah, kita tapping lagi guys, golden dodonya nih. Gak apa-apa guys, yang penting kita dapat ilmunya ya. Jadi kita tahu dino-dino mana aja yang berbahaya gitu ya. Gila pak, mati langsung anjir. Golden Dodo. Oke, 1600 gak apa-apa lah. Gila pak. Ngeri banget anjir. Oh bener, kita ininya dulu beri-berianya. Ya ini buat ganti aja ya. Tadi karena kita udah coba, sekarang kita buat apa, kita cari gantinya. Oke guys, gue udah dapet ya gantinya. Ini levelnya mungkin kecil ya, agak kecil cuma gak apa-apa lah ya. Kita buat ganti ya. Oke, ini dia. Warnanya sama ya. Oke, warnanya sama. Gak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah coba tadi. Tes buat ngelawan Prime ya. Tier Prime, gila itu. Sekali mati pak. Sekali gambar mati. Jadi gak coba-coba lagi dah. Oke lah guys ya. Kayaknya itu aja guys untuk episode kali ini guys. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Nanti next episode mungkin kita taming mech ya. Kayak
kita taming Mac atau mungkin ada dino yang lebih keren lagi, nanti kita lihat aja. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.